Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, telur-telur petani, petakan, dan pecinta tanaman, serta ibu-ibu yang selalu menantikan informasi terupdate mengenai harga dari komoditas percabian, baik itu cabai merah besar, cabai merah keriting, dan juga ada cabai rawit merah kecil. Alhamdulillah, hari ini hari Jumat, kita sudah berada di tanggal 13 Oktober tahun 2023. Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan dilancarkan semua aktivitas kita, dilancarkan juga rezekinya buat dulur-dulur yang belum bekerja, semoga diberikan pekerjaan yang bisa mengangkat derajat keluarganya. Terima kasih pada teman-teman yang sudah mensupport channel ini sehingga channel ini bisa berkembang dengan pesat dan bisa kita gunakan bersama sebagai sarana pertukar informasi mengenai harga cabai yang ada di daerah kita masing-masing. Sedangkan informasi yang kami share di sini adalah informasi yang kami peroleh pula dari Asosiasi Petani Cabai Indonesia Kabupaten Kediri, di mana adalah harga-harga yang terjadi di Pasar Induk Pare Kediri. Jadi kami tidak langsung terjun ke pasar. Informasi yang kami share adalah informasi yang kami dapatkan dari updatean Asosiasi Petani Cabai Indonesia. Untuk beberapa hari ini alhamdulillah harga masih sangat stabil, terutama di cabai kecil, semoga tetap bisa bertahan. Untuk hari ini apakah ada perubahan, langsung saja kita informasikan daftar harga neka cabai di Kabupaten Kediri hari Jumat tanggal 13 Oktober tahun 2023. Yang pertama ada cabai merah besar varietas Gada MK di angka 22.000, kemudian untuk varietas Simula di angka 20.000. ini harganya belum ada perubahan, masih sama dengan hari kemarin. Kemudian yang kedua ada harga dari cabai merah keriting atau CMK di angka 25.000. ini kalau dibandingkan dengan hari kemarin juga belum ada perubahan. Dan yang terakhir ada harga dari cabai rawit merah kecil atau lombok cilik, yang pertama ada varietas Ori 212 di angka 39.000, kemudian Asmoro 03 38.000, Manu atau Berendol 34.000, Kamelia 38.000, dan Lokal Nganjuk 36.000. Untuk harganya masih stabil, masih sama dengan hari kemarin, belum ada perubahan. Untuk keterangan stok, nah ini stok ini sangat menentukan harga. Yang pertama ada CMP 5 ton pasokan dari Kota Kediri, Malang, Banyuwangi, Probolinggo, dan Jember. Ada CMK 800 kg pasokan dari Kota Kediri, Blitar, dan Nganjuk. Ada CRM 11 ton pasokan dari Kota Kediri, Malang, Nganjuk, Banyuwangi, dan Situbondo. Pengiriman ke Jabodetabek ada CRM 1,5 ton. Sedangkan pengiriman ke Pulau Kalimantan ada CRM 1,5 ton. Itu dari sedikit informasi yang bisa kami share untuk hari ini. Semoga ada guna dan manfaatnya buat dulu-dulu semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.